tanggal 4, 5, 6, puncaknya di 6, puncaknya di 5, 4, 3, 4, 5, mulai besok Sabtu sama Minggu. Itu ada Khol Solo, Khol-nya Al-Habib Ali Al-Habsi yang menulis kitab Maulid Simtuduror. Kalau panjenengan ingin tambah barokah ketika mengamalkan Maulid Simtuduror, usahakan ikut hormat Khol. Ngaten nggih? Di Solo. Ya tidak dipaksa, tapi ya wakila banyak yang mengatakan bahwasanya Khol Solo itu sangat luar biasa dan penuh dengan berkah, dan di situ terdapat cucu-cucunya Al-Habib Ali Al-Habsi. Jadi duriyai Habib Ali sing ngarang Maulid Simtuduror niki makome niki wonten Solo. Jadi niku penuh dengan berkah. Ngaten nggih? Alamat lengkape? Mendi yo. Masjid Riyad, rumah sakit apa nggih? Surakarta, daerah Surakarta. Tapi ya jangan dipaksakan. Tapi kalau memang ada kesempatan, daripada maksudnya jangan dipaksakan nih, gue nek sing bundet, nek sing apa berisiko, nggih? Berisiko. Itu ada Khol Solo yang biasanya kalau puncaknya itu pagi, pagi do subuh itu membaca Maulid Simtuduror, tapi nggak seperti malam Jumat ini full penuh semuanya dibaca. Kalau yang malam Jumat di sini itu kan kita ada yang di, nggak dibaca, diloncat-loncat kita itu. Gak diloncat-loncat saja berkahnya seperti ini, apalagi kalau jenengan mengikuti semuanya. Itu ya saya biasanya setiap tahun mesti hadir. Ya ini karena mau umroh ya nanti wallahu alam nanti. Nggih, ngoten nggih. Nah, hormat ikut hormat Khol Solo ini. Masya Allah, insya Allah penuh dengan barokah. Salah satu ulama yang masyhur di Jawa Timur ini Kiai Hamid Pasuruan itu pernah mengatakan bahwasanya Habib Ali ini adalah menteri keuangannya Allah. Artinya ketika kita itu mau mengamalkan apa yang dikarang beliau, hormat Khol beliau, sering tawasul ke beliau, ya insya Allah urusan rezeki kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya menginstruksikan seperti itu saja, ya gak usah terlalu dipaksakan. Kalau anak-anak hadroh ini berangkat apa enggak ini? Berangkat saja, wong jenengan imben malam Jumat, orang nganggur, ben malam Jumat ini solawatan, sanat keilmuan ini terus nyambung dan barokah. Dan kalau bisa ya buku-buku Simtuduror itu belinya dari Solo saja, karena saya pernah mendengar buku-buku Simtuduror itu sebisa mungkin harus dari Solo, dari duriahnya Habib Ali, dan keuntungannya itu untuk Khol-nya Al Habib Ali. Oh, nek iso melok nyengkuyung piye ngono. Juga duit kas sing akeh. Tuku cateringan sing akeh, dumno jamaah kabeh. Ijole luweh akeh. Gak apa-apa. Kase hadroh iki lho, kase hadroh. Ngundang dirembuk nek mangkat kapan golek tukang catering mbuh ning Solo kono apa ning ndi, dumno jamaah kabeh. Wis sing ikhlas ora usah mikir. Gak usah mikir, ora usah dintek kase hadroh. Ya Allah, luar biasa. Kula inggih ngeten iki berkahe istiqomah maca Simtuduror nggih. Pun ngoten.